sepenggal sejarah tentang Muslim Cham di negeri Kamboja. Pada abad ke-13, Islam masuk ke Kamboja melalui perantara para pedagang dan saudagar mancanegara. Pada abad ke-14, Islam menyebar dengan cepat di antara komunitas Cham. Terlebih pada paruh pertama abad ke-17, pemimpin negara Phon Hi Khan menjadi seorang Muslim. Dan itu menjadi titik balik yang penting bagi Islam di wilayah tersebut. Muslim Kamboja umumnya menjalin ikatan budaya dan keilmuan dengan bangsa Melayu. Beberapa komunitas Muslim Cham bahkan bermigrasi ke tempat-tempat tersebut selama masa penindasan dan perang. Pada tahun 1976 sampai 1979, terjadi genosida besar-besaran dalam sejarah yang menyebabkan tewasnya hampir 2 juta orang yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah. Muslim Cham juga menjadi korban genosida pada masa itu. Sebagai peringatan atas peristiwa kelam tersebut, dibuatlah sebuah museum yang merupakan bekas sekolahan yang pernah dijadikan penjara selama masa Khmer Merah berkuasa. Selamat hari Jumat. Salam, IFA, Indonesia.